Dan ingat, Allah tidak memberikan ujian kecuali engkau mampu menghadapi. Ketika Allah memberikan kepadamu sebuah ujian, itu sudah ditakar. Dosisnya itu sudah sesuai. Allah enggak kasih yang overdosis, enggak. Yang kelebihan atau kurang, enggak. Sesuai. Sehingga tatkala datang musibah, engkau harus yakin, qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakan tidak akan menimpa kita kecuali sesuatu yang Allah sudah tuliskan untuk kebaikan kita. Huwa maulana. Allah itu kekasih kita. Allah itu pelindung kita. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan hanya kepada Allah hendaklah orang-orang iman beriman itu bertawakal. Jadi ini harus menjadi motivasi kita bersabar menghadapi ujian yang ada. Dan itu akan menghapuskan dosa-dosamu, mengangkat derajatmu. Ahibati fillah, untuk masuk ke surga kita harus melewati jembatan yang namanya sabar dan berbaik sangka sama Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum.